Yo, what's up guys, welcome back to my channel, Michael Channel, Michael 2005. Ya, di video gue kali ini, gue akan bermain Evil Nun 2, guys. Mantap. Ya, game ini direkomendasiin sama subscriber gue, yaitu kalian. Ya, seperti yang gue bilang kemarin di video kompilasi PUBG Funny Game Play Funny Moment lah. Jadi, hari ini gue disuruh main game yang namanya Evil Nun 2, yang dimana gue gak main Evil Nun yang pertama. Tapi gak apa-apa, ini permintaan subscriber. Dan maaf banget, itu permintaannya udah lama banget, udah 3 bulan yang lalu. Dan baru bisa gue mainin sekarang, ya guys. Nih. Ya, kalian juga udah bisa lihat di itu apa. Ah, mudah amat, anjing. Oke. Ya, game ini direkomendasikan oleh orang ini. Masat, udah tahu gue nggak bisa main game horror, malah disuruh main game horror, oke mantap. Tapi nggak apa-apa guys, ini buat gue bisa enjoy sama kalian, kalian bisa rekomendasikan game ke gue dan kalian bisa kasih masukan ke gue dan gue bisa menjalaninnya untuk kesenangan penonton juga guys. Jadi ya it's okay lah. Oke, kita tanpa basa-basi lagi kita langsung gameplay, oke? Ya langsung aja kita ke gameplaynya ya guys. Jadi di sini kita bisa lihat settingnya sensitivity, musik, sound, kredit dan segala macam. Ajar bangsat, udah kayak mau promosi ya menjelaskan semuanya. Udah langsung aja kita play, kita main di mode normal atau di easy ya. Normal aja, oke. Gue anjing, takut gue cus, serius aja. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, bermudah. Please. Sebenarnya gue udah nyoba sih guys di gameplay easy. Ntar kita kreditnya dulu bentar, oke. Siapa tuh? Sing me to sleep. Belakang gue dihimpuk sama pintu aja. Ada kaca juga, Cok. Nyanyi mereka. Nyanyi rame, tapi satu orang doang di sini. Tawa lagi lo. Wuh, what the. Wait. Nope. As long as you don't shut up for once, I'm going to let go of my little friends. So be quiet. Ayam cu. Hi, pretty. How did you nap? After these things with me, I'm sure you will regret being a bad student. Shit. Cok, awal-awal udah tegang. Gua ini bukan first gameplay. Ini bukan first gameplay gua. Ini udah gameplay gua yang sekian-sekiannya. Tapi ya ini bedanya gameplay dan gua mau jadi gameplay kali ini adalah gameplay tercepat yang pernah ada gitu, oke? Di YouTube, oke? Apakah kita bisa memecahkannya? Oke. Ini sangat berbahaya, cu.
Jadi kita harus nyari barang-barang ya, kalian tahu lah. Game Evil Nun tuh kayak gimana. Tapi gue agak lupa ya guys, kalau lupa kita buat panjang episode aja ya. Shit. 16, 17. Gue lupa orangnya. Shit, gue gak mau kesana cuy, serius. Tuh ayam, gue udah tahu pakai ayam tuh kayak gimana guys. Gak efektif dan gue akan, ya gue udah tahu lah sebenarnya gameplaynya. Karena sebelum itu gue mikir-mikir kalau gue jadi YouTuber pertama yang bisa menyelesaikan game Evil Nun ini tercepat itu pasti beda banget dari yang lain, dimana first gameplay yang dicari. Jadi di sini kita ke sekolahan. Ya gue bakal ceritain sedikit ya guys tentang ini game yang dimana kita diculik kayaknya sama guru kita ya, bangsat emang sangean, mending cantik. Kalau cantik mah udah gue anjing. The fuck. Oke. Kita di sini suruh nyari-nyari barang, gue udah tahu kita harus nyari apa aja. Kalau nggak tahu itu lebih kacau sih. Tapi bedanya di sini agak lebih susah, guys. Gue kemarin mainnya di mode easy. Greennya lama. What the fuck? Shit. Oh shit. Shit, please dong. Ini apa ini? Oh, drawing robot doang. Shit, please dong. Papa, aku cuma mau nyari barang setenang mungkin, Pak. Enggak lebih. Enggak ada lagi, cuma ada apa-apa sih. Please dong. Aman nih. Kayaknya sih aman. Tapi kan gue gak yakin. Ih, seremnya anjir. Udah berdebar cuy jantung gue cuy. Ini kacamata dipakai nanti. Ini apa nih? Kosong cuy. Cepat. Kan kita mau jadi YouTuber pertama yang menyelesaikan game ini yang paling cepat lah. Oh, ini penggaris. Shit. Aduh, fuck. Gue merinding aku, cok. Oke. Kalau ini gagal, besok lagi ya guys. Tapi kayaknya kelihatannya gagal sih anjir. Btw ini gue lagi nyoba-nyoba ngerekam pakai kamera yang baru ya guys. Kamera baru maksudnya. Anjing sombong tuh. Nanti gitulah. Oke. Gue udah tahu segalanya. Gue lihat hints. Nggak lihat dari YouTuber lain. Hints ini. Ah, apa sih gue ngomong gak jelas banget gue. Ntar lo guys, gue main dulu. Set dah, nabrak gue. Buka cok. Gila lu. Gue tendang pantatmu ini. Langsung aja kita terpoin cari barang lagi. Karena gue gak mau buang-buang waktu di sekolahan ini. Karena gue tahu di sekolahan ini serem. Dulu soalnya bekas rumah sakit. Anjing. Klasik banget itu ya. Mantap guys. Kita harus cepat. Karena durasi. Dan lain-lain sebagainya. Udah ada lagi, oh ini deh. Habis. Nggak ada apa-apa, anjir. Ini apa ini? Greenhouse. Beneran, tadi. Oke, sip. Bener-bener nggak ada, guys. Jadi, lanjut. Oke, di sini nggak ada. Kita buka-bukain aja dulu.
Ntar guys, tegang nih anjir. Walaupun dia belum bangun, tetap anjir ayamnya jalan-jalan bangke. Aku yang udah easy aja jantungan cuy, trek-trek malam-malam bangke. Ntar guys, susah guys ini guys. Ini gara-gara kamu ya Ramdan bangsa. Aku harus buka beginian banjingan cuy. Gak ada apa-apa anjir. Biasanya ada poison guys, tapi poison gue masih belum ngerti cara makainya gimana. Padahal gue udah pakai hints. Gue harus nyari ini itu, ntar gue cari buat video next kalau ini berhasil ya. Kalau ini gak berhasil, video nextnya ini lagi. Atau enggak gue main game baru yang dimana gue udah siapin buat kalian juga. Tapi ini gue puasin si Ramdan anjir ini dulu ya. Dia request guys. Kalau enggak, juga bodoh amat gue anjir. Dia udah ngotot-ngotot coy. Parah kick. Oh shit. Oh. Oh shit, dia di belakang gue coy. Shit. 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 Gak ada yang ngejar gue kan di belakang tembok belakang gue coy. Tegang anjir. Kita buka greenhouse key dulu nyari-nyari barang. Yang penting kita di sekolahan tahu kalau di sekolahan tuh ada apa tuh namanya? Bentar lu. Bentar dah. Gua mati-matiin lampu dulu dah, guys. Anjir, tangan gua gemeter, cuk. Mainnya. Tegang ya aku nih. Tadi gua rapetin tangan biar nggak terlalu tegang banget gitu maksud gua. Ini ayo dong. Gua udah ngerti semuanya guys. Gua di sini cuman aduh dah, maaf, baterai habis. Ini bahaya nih. Bahaya betul nih anjir baterai habis, cok. Oke, gua tahu ini buat apa segala. Ah, ini dia karternya. Ntar gua pakai. Shit, ada dia, cok. Gue harus nyari nyari. Oh my god. Cuk, ada dia cuk, anjir. Parkik. Udah aman kayaknya guys. Ini gue harus nyari-nyari scope lagi, anjir lah. Semoga aja kita tidak membutuhkan scope ya guys. Kalau harus pakai scope ribet banget. Bismillah, Bapak tolong. Jangan buka dulu. Anjir. Wiring cutter. Potong. Lempar. Ambil baterainya. Cabut. Cek dulu kali ya, guys. Biar kita benar-benar make sure, nggak usah kemarin lagi gitu. Oh itu ada scope. Tempat sembunyi sih. Santai lah. Aduh ada obeng lagi cu. Udah lah skip. Intinya di apa tuh namanya? Tadi gue lupa ngomong lagi. Intinya di sekolahan tuh ada penggaris buat buka gear badge yang sebelah. Di ama itu apa ama kacamata buat itu guys, ntar gua kasih tunjuk aja daripada kalian penasaran dan bingung. Mending gua lanjutin dulu. Oke. Bismillah ya Allah, ini udah hari keberapa anjir, ngeselin banget. Tadi gue pakai nyangkut di sini lagi. Dia buka pintu meninggal aku nih anjing. Anjing deg-degan kok. Dis. Garis mana? Please jangan buka. Mantap.
Sekolahan bersih ya guys. Bersih, oke. Okay. Nih cepat nih, bagus nih. Move. Tetap bergerak. Taruh sini. Buka. Sini dulu, ambil scope, buka-buka. Gitulah pokoknya. Shit. Ini yang gue benci nih. Kurang anjir. Udah kita ke ruangan yang tadi aja dulu ya guys. Yang di sebelah kanan. Bawa lensanya dong. Baterai dulu deh. Oke guys, semoga bisa ya guys. Kalau nggak bisa ini. Oke, pokoknya kalau ini bisa, besok kita lanjut dengan gameplay yang hurt. Hurt sama eksperimen-eksperimen yang itu ya guys. Oke, tinggal lensa. Ini biasanya nggak ada apa-apa nih. Kita biarin aja tinggal lah. Tapi kita butuh linggis. Untuk itu, gue udah tahu di sini kosong. Jadi gue nggak usah buang-buang waktu hanya untuk buka-buka. Jadi kalian cuma lihat gameplay gue yang tercepat ini ya guys. Soalnya kalau gue first gameplay itu pasti kelamaan guys. Dan gue nggak bisa lama-lama ngerekam tuh. Ya paling lama 30 menit lah, setengah jam lah. Soalnya ini file nggak ada obat. Kita naik ke atas, buka rocker yang tadi ada merah-merahnya. Masih ada lensa ya. Ini gue ngeri nih. Aku cowok, cok. Harus berani anjing. Fisiknya lagi bangsat. Jam. Oh, ini berhubungan sama bom, guys. Jadi nggak terlalu penting ya. Gue lupa lagi. Kalau tau gitu, gue langsung to the point deh. Ambil lensa. Turun ke bawah. Ruangan sebelah kiri. Mencet bell. Ntar deh gue kasih tunjuknya dah. Yang penting kita pasang lensa dulu. Habis pasang lensa, kita ke belah kiri yang tadi yang gua buka pakai linggis. Baru kita bisa kabur. Please ini yang tercepat anjing. Ini berapa menit gua juga gak peduli anjir. Ayo cepat. Bagi kalian yang bingung kenapa gua gak main first gameplay atau first gimana sih cara ngomongnya, kayak baru pertama kalian main lah, kayak first reaction lah kalau kata orang-orang tuh. Oke guys, maaf banget tadi nggak rekam dan ternyata kamera gue mati dan gue nggak ngerekam gitu loh. Anjir lah. Jadi intinya gini, gue jelasin aja. Jadi si siapa tuh tadi kan gue habis ngambil apa ke ruangan tadi, ke gereja lah ya, ke gereja, mencet bell, gue naik ke atas. Intinya tadi ada beberapa kejadian memalukan yang sebenarnya gak mau gue tunjukin. Nah, alhamdulillah terwujud dengan gak kerekam lagi. Ini kamera gue tiba-tiba mati cu, parah sih. Jadi ntar gue jelasin dulu. Jadi abis gue dari sana, dari si tempat siapa tuh namanya, siapa sih namanya? Si itu. Ah, yang di gereja. Terus pencet belnya. Si cewek yang... pokoknya ada cewek di atas. Turun ke bawah. Gue naik ke atas. Jatuhin makanan dia. Terus balik lagi ke ruangan perpustakaan yang tadi gue pasangin lensa sama baterai.
Terus gue nunggu di situ sampai si tukang es tukang makanan yang nganterin si makanan si cewek itu datang dan mencet bel, cewek itu datang. Gue jadi harus jelasin nih anjing, tapi beruntung banget karena tadi ada kejadian memalukan. Lanjut, di mana cewek itu jalan ngambil es krimnya, dia masuk ke dalam lagi, dan si kita nembak sesuatu buat jatuhin kunci dari si cewek itu, dan sekarang kuncinya udah di tangan gue nih 3 biji, tapi sebenarnya yang pakai satu doang, dan sebenarnya gue lagi nungguin suara di atas ini biar hilang, tapi malah nggak kerekam bangsa. Untung gue sadar, kalau enggak ini udah menang, ini kagak kerekam anjing. Tapi syukur lah ya, seenggaknya kita ntar gue tunjukinnya di akhir, di ending, ini kita berhasil atau enggaknya. Gue akan ngasih unjuk gameplay yang dimana itu cut ke cut lah istilahnya. Gue akan masukin gameplaynya dan ya gitulah. Oke, kita lanjut aja dulu buat cek di atas sudah sepi atau belum. Shit. Untungnya dia gak lihat. Gue udah panik. Kalau gue ketahuan tadi, 100% gue gagal. Shit, man, shit, depan gua, tetap, anjir disamperin dua orang, please, wah, Allahu Akbar, what is it, still here, what are you doing with me? Tangkap. Stop singing that weird thing. Pak, ini mantra apa anjir? If you fulfill my wish, may Eliza enter the flesh of this human creature. Yeah! Ooh. You're an ugly and evil nun. Ah, it seems that the spell has to be performed again. This is not the right child. Ini ending yang belum pernah gue dapat sih. Anjing, gue apes banget, cu. Udah tadi gak kerekam. Ini kalah, anjing. Padahal tinggal buka pintu, kabur, bangsat. Anjir lah. Shit, man. Oke, mungkin segini aja dulu untuk video gue kali ini. Jangan lupa buat klik like, comment, dan subscribe. Gue lupa closing, guys. Anjir. Dan ya, terima kasih udah menonton video kali ini. Mohon maaf banget kalau videonya jelek. Karena ini juga gue lagi eksperimen lah, menggunakan banyak material di video kali ini. Jadi mohon dimaklumin aja kalau videonya jelek, oke? Okay? Sampai jumpa lagi di video gue selanjutnya. See you next time, guys. Dadah.